Balik lagi dengan saya Ana. Nah, kali ini aku mau unboxing produk baru. Ini capture card. Kita langsung buka aja ya. Isinya apa aja sih? Yuk. Wah. Pertama kali ini ada infonya, manual book-nya. Manual book-nya mungil. Cuk. Nih, manual book-nya. Terus ini apa ya? Jangan-jangan ini nih unitnya nih. Nah benar, ini dia nih unitnya. Kita buka lagi, apa lagi ya dapatnya? Masih ada, dapat. Ini dapat USB 3.0 sama Type C. Oke, ini dia nih unitnya. Mungil ya. Ini cocok banget nih buat sahabat DOS yang suka gaming atau mau kayak misalkan mau live di YouTube biar hasilnya lebih bagus, atau live di Instagram hasilnya gambarnya lebih bagus, pakai kamera kalian terus dihubunginnya pakai ini nih, capture card. Capture cardnya itu bentuknya mungil. Dia ini dilengkapi sama buat headphone sama mic. Nah, ini dia dilengkapi sama jack headphone sama buat ke mic. Ini jacknya ini 3,5 ya sahabat DOS. Jadi kalau misalkan sahabat DOS mau pakai clip on yang wireless, ini bisa nih dicolok di sini. Oke. Terus nah, ini dia. Ini dia ada port Type C, HDMI in sama HDMI out. Jadi dia untuk portnya ini dia HDMI ya. Bentuknya mungil dan dia sudah support sampai 4K. Jadi cocok banget buat sahabat DOS yang mau kayak Zoom meeting juga bisa tuh biar hasil gambarnya lebih bagus, atau mau main game, atau mau live di Instagram atau di YouTube biar hasilnya lebih bagus, pakainya ini. Mungil banget kan dia, dan sudah support 4K pakai Type C. Terus bisa juga langsung support di Mac OS atau di Windows laptopnya sahabat DOS. Jadi lebih asik kan gitu. Ini kayaknya seru ya, plastiknya kita buka ya. Ini paling asik nih kalau unboxing barang baru tuh emang plastiknya harus dibuka biar kelihatan barunya. Kita buka ya. Set. Wow, mengkilat ya. Ini dia sahabat DOS. Mungil kan? Ini dia capture card. Jadi kalau sahabat DOS mau beli, jangan lupa belinya hanya di DOS. Gitu ya. Oke, segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye, sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Makasih.